Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, luar biasa baiknya Allah SWT atas izin Allah SWT hari ini. Hari semalam tak live, so hari ini live. Luar biasa baiknya Allah SWT diizinkan untuk berjumpa dengan anda semua, sahabat-sahabat yang dalam rahmat dan penjagaan Allah SWT. Assalamualaikum dunia. Assalamualaikum. Macam mana lagu tu? Apa tak tahu ya? Assalamualaikum dunia. Bangkitlah segera. Bangkit. Ada tak? Satu hari. Boleh? Tak ada. Selalu satu hari, dua hari. Satu hari, dua kali. Tiba-tiba semalam tak ada. Tapi semalam Mila minta, Mila adalah letak satu apa tu live untuk sahabat kakak. Kakak Mila untuk berniaga. Dia punya kaftan kan, bagikan dia apa tu. Mila punya live untuk dia berniaga. Sebab Mila, kita ni hari-hari kita kena fikir. Kita kena bantu manusia, bantu sebab dia ada perlu diberi gaji. Ada pekerja yang diberi gaji. Jadi bila dengan anda menyepot, beri sokongan, beli kaftan tu, mungkin waktu itu duit yang anda beri pada dia, pembelian yang anda beri pada dia boleh membayarkan gaji-gaji pekerja dia, boleh membayarkan hutang-hutang dia. Kita tak tahu, kadang-kadang kita niat, ya Allah, tahu aku membeli kerana Allah SWT. Mudah-mudahan Allah terima segala benda. Kita tak tahu, betul? Assalamualaikum, terima kasih. Bertemu lagi. Okey tak? Terima kasih. Alhamdulillah. Kita dah mula lockdown yang apa? Fasa kedua. Terima kasih. Terima kasih sayang. Ku ucap padamu. Terima kasih. Jumpa lagi. Okey, Mila pun seronok. Memang excited sangat. Memang semalam sebenarnya Mila ada apa tu? Buat perhantaran. Urusan penghantaran famous rempah Briani Emilia ke stokis Johor dan Singapura. Jadi Emilia buat penghantaran ke sana. Jadi sebab itulah Emilia tak dapat live. So maknanya Emilia memang minta maaf sangat-sangat. Emilia buat delivery semalam. Ada orang cakap selamat beristirahat lah apalah. Dek, tak boleh istirahat sangat dek. Sebab banyak mulut nak makan ni dek. So alhamdulillah mengumumkan ketibaan. Oh, ketibaan Tuan Haji Asri Ahmad. Asri Ahmad Academy. Ha, terima kasih. Saham is cool. Haji Asri ke si petang ke? Haji Asri selalu masuk si petang. Alhamdulillah Haji Asri dah join sesi pagi. Temu janji pagi pada hari ini. Alhamdulillah. Terima kasih banyak-banyak. Haji Asri cakap, darling. Yeah. Cik bagi peluang Nazli memasak pula. Okey, boleh. Masih. Allahu Akbar. Tak apa, biarlah Emilia memasak, saya menyanyi. Sebab saya menyanyi bukan kena nama. Allah, Rabbi, Ya Rasulullah. Okey. So alhamdulillah kita semua sihat. Bila sihat, ada juga yang tanya bila tak sihat ke tak. Bila sihat alhamdulillah, okey, bila sihat semua dalam penjagaan Allah SWT. Bila doakan anda juga sihat insyaallah. So kita mulakan dari sekarang. A'udzubikalimatillah hitamati min syarri ma khalaq wala haula wala quwata illa billah hil aliyyu azim. Amma ini fa in tawallaw fa qul hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa rabbul asy azim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim wa ufawidu amri ila Allah innallaha basirun bi ibad. Waktu Mila nak merentas keluar semalam, Mila ada, memang kita orang dah lama ada solat meeting semua, nak keluar semalam Mila ada surat kebenaran, keperluan urusan kerja. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad karimil aba' wal umahat. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad karimil aba' wal umahat. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad karimil aba' wal umahat. Lepas tu wa ufawidu amri ila Allah innallaha basirun bi ibad dengan Al-Hafiz. Nama Allah, baca sebanyak mungkin sepanjang anda bermusafir. Solat sunat musafir 2 rakaat dahulu. Solat sunat musafir 2 rakaat. Lepas tu baca sepanjang perjalanan Al-Hafiz. InsyaAllah Allah akan jaga kita sepanjang perjalanan kita. Dan doa-doa kita insyaAllah makbul. Okay? Tuan Haji Asri Ahmad, Asri Ahmad Academy. Saham is cool. Buat profit walau tengah relaxing. Nak buat profit lah. Nak lah. Tak apa, insyaAllah. Yeah. Keep investing. Okay, so Mila masukkan bawang. Ini adalah resipi yang Mila pernah kongsikan dahulu. Suatu masa dahulu. Tapi Mila kongsikan semula sebab Mila hari ini teragak nak makan. Sangat-sangat teragak nak makan. So, ni adalah bawang merah. Sekejap.
Yeah, yeah. Start investing. Naklah, nak main saham lah. Cik, dia bukan. Dia satu kripto lah. Kripto, apa tu? Kripto, itulah. Bila kita tak tahu, jangan pandai-pandai. Kita kena belajar dengan orang yang betul. Make profit while tengah relaxing. Kan? Yeah, yeah. Start investing. Saham is cool. Ada orang cakap itulah, inilah, apalah. Tak tahu banyak cakap. Asri Ahmad Academy. Mentor pelaburan saham nombor 1 di Malaysia. Kadang-kadang kita fikir tau, kita sebenarnya nak duit sebab apa? Kan? Sebab kita banyak orang nak bantu. Orang tu minta masjid tu nanti setiap Jumaat ada telefon. Nazli, minggu ni ada tak? Siapa, kalau kita tak kaya, siapa nak bagi ni? Ha? Nak minta-minta? Takkan kita nak minta kat orang tu, tolong boleh tak? Tolong derma, tolong bagi sumbangan. Tidak, bukan kerja kami. Kerja kami pada Allah SWT. Kita minta pada Allah SWT. Kita tak minta pada orang. Tapi Allah akan bagi manusia-manusia yang kaya raya tiba-tiba. Ha, macam mana diorang kaya? Diorang kaya tu sebab diorang buat saham lah. Kan? Ada duit lebih-lebihan kan? Ada duit yang memang diorang nak bersedekah kan? Diorang berhajat-hajat. Oh, ini cili padi memang kena banyak sayang. Sebab bila kau makan, segala air semua meleleh. Air hidung, air mata. Meleleh. Kalau Milia lah. Sebab Milia memang sangat suka benda ni. Memang sangat suka. Terima kasih Puan Hamidah. Ya, di atas kata-kata yang baik. Apa dia cakap? Kata suka sangat suara latar tu. Oh, patutlah. Okeylah, dah bagi nanti je lah. Terima kasih Maimunah Yaakob, Marwan Makmin, Hamidah Ramli, Maliah Daud, Hasnah Azrin, Jawayah Daud, Azrul Yusof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Malaysia. Assalamualaikum Singapura. Assalamualaikum Brunei Darussalam. Assalamualaikum Indonesia. Masukkan. Bismillahirrahmanirrahim. Tuan-tuan dan puan-puan semua, daripada mana ya? Jangan lupa like dan share. Dan share sekurang-kurangnya kepada 10 orang sahabat anda untuk beri lebih manfaat. Sebab Emilia Tamisin berkongsi resepi supaya ramai orang dapat memasak resepi yang sangat sedap ni. Resepi, the one and only Emilia Tamisin, resepi ayam masak lomak cili padi. Masak lomak cili padi. Milia tuai memang padi 3 rangkai. Oh, tu lagu apa tu? Wow, alhamdulillah. Ketupat. Angkat. Ramai orang. Bila Kak Milia tulis pasal kisah Kak Milia, kisah si tukang masak, ramai orang ingat Abang Nazli tak buat apa-apa. Mana boleh Abang Nazli tak buat apa-apa? Abang Nazli beli ketupat tau. Beras dia beli tau. Ketupat dia beli. Beras kita beli dan tanda perempuan. Kan? Ni ketupat. Beras kita beli, nasi kita masak. Mereka kata, hai, beras beli, nasi kan? Isteri je masak. Alhamdulillah. Abang beras Nazli kita beli, nasi kita masak. Betul. Alhamdulillah. So, tadi pagi, semalam dalam on the way balik dah cakap dengan Bi, besok tolong belikan air ketupat ni, Bi. Nak makan sangat ketupat. Kau kata laki aku tak buat apa-apa. Laki aku sebut je tau. Jangan main-main. Juwita Bacuk. Juwita, nama sebut. Saya sebut Nazli. Saya dari JB. Hai, terima kasih Puan Juwita Bacuk. Juwita. Puan Juwita, kami dah ada stokis di Johor Bahru. Alhamdulillah. Stokis The Famous. Aku kan sebenarnya. Nampak brand ni Emilia Tam Yusin dah ada di. Alhamdulillah. Okey, turunnya. Okay. Oh, terima kasih yang tag-tagkan kawan-kawan tu. Ya Allah, Mila sayang anda sebab kerana Allah SWT. Yeah, you guys memang awesome. Awesome. Kami sayang tuan-tuan dan puan-puan semua. Follower Facebook Emilia Tam Yusin kerana Allah SWT. You guys the best. Thank you very much. We really appreciate it. Ada cakap English dah pula. Ada orang cakap ayam masak lemak dia macam ni tak apa. Saya tak kisah pun. Awak buat je macam saya. Nanti awak tengoklah lepas tu awak dah nak buat je macam saya. Macam ramai, memang ramai cakap. Macam ni lah. Hai orang Singapura. Ramai orang Singapura dah masuk ni. Alhamdulillah. Emilia. The famous rempah berani Emilia Tam Yusin. Kini sudah berada di negara Singapura. Okay. Boleh hubungi stokis kita di Singapura iaitu Tuan Ismail yang mempunyai kedai We Sell You di Geylang. Kita akan letakkan nombor Tuan Ismail sebentar lagi. Stay tune. Menantikan, terus menyaksikan, menonton Facebook Cik Mata Tami Hussein. Buah keras.
Surai Singapura boleh mendapatkan apron juga daripada beliau dan juga Gula Melaka. Emilia Tambiusin. Okey. So kita akan masukkan ayam. Bismillahirrahmanirrahim. Masukkan ayam. Masukkan ayam, ayam. Tak apa, tak apa. Bismillahirrahmanirrahim. Adakah sebenarnya yang resipi hanya dan terlupa? Resepi ni Milia kalau buat, memang kalau orang datang rumah Milia, semua makan dengan ketupat bila hari raya ke apa ke, bila-bila bagi makan semua cakap, ya Allah. Sebab itulah Milia kongsikan kepada anda semua. Bukan syok sendiri eh. Cubalah sendiri. Cubalah sendiri. Maknanya kalau Emilia nak apa tu, nak kena ikut resipi mesti panjang. Resipi ni biarkan je lah. Korang masak lah cara korang. Emilia masak cara Emilia. Tapi sebab seronoknya nak berkongsi dengan anda semua. Di sebalik senyummu. Kejap ya. Okey, asam keping jelah. Okey, angkat. Okey, terima kasih. Ya Allah, asam selamat apa? Selamat tengah hari. Selamat tengah hari. Saya pun macam tu, tumis dulu. Betul. Dia macam ikut tu, tapi boleh. Cuba je cara Milia ni sebab Milia kalau tak sedap Milia tak nak kongsi. Milia cakap terus terang. Kalau tak sedap Milia betul Milia bukan orang yang macam. Kalau sedap, Emilia kongsi. Kalau ada orang tu bagi Emilia resipi, cuba-cuba. Saya suka berkongsi kebaikan. Sebab benda yang sedap. Benda sedap, tak boleh makan seorang lah. Terima kasih Tong Tong daripada Thailand. Sawadikap. Kap Kung Kap. Thank you very much Thailand. Betul ke? Macam mana dia cakap tu? Dah basuh? Ya ke dah basuh? Asam keping. Asam keping. Biarkan je saja dia apa tu kecut. Dia panggil kecut. Saya share live dia dulu sedang bekerja. Selamat bekerja adikku Firdaus. Tuan Firdaus. Firdaus ada daripada admin. Keluang. Admin Telegram kami. Ya Allah yang sangat berdedikasi. Admin yang sangat hot. Betul. Yang sangat awesome. Bujang lagi. Pandai masak. Bujang terang-terang. Pandai masak. Wow. Memakai apron. Jangan ketinggalan tawaran yang istimewa. Pakai apron ni bila tak musim. Pandai memasak. 100% buatan Malaysia. Dapatkan segera. Dapat, dek. Sementara Firdaus ada. Jantan rebutan yang terhangat di pasaran. Akak kan, bila sebenarnya... Bila akak nak jawab-jawab mesej dengan lelaki ke apa, akak tanya Abang Nazli. Abang Nazli kenal siapa yang Kak Mila mesej selalu pun. Jadi Kak Mila cakap, I nak mesej ni boleh tak? Kak Mila memang selalu minta izin. Tanya lah Abang Nazli. Kadang-kadang, ni dah kenapa? Nanti Abang Nazli, tak ya. Macam tu. Kak Mila memang kalau mesej-mesej yang private ke apa ke, Abang Nazli tahu. Tiada rahsia antara kita. Tengah ke? Tiada rahsia. Tiada lagi dusta antara kita. Oh, tiada dusta ke? Bukan tiada rahsia ke? Tiada dusta antara kita. Oh, tiada lagi dusta. Oh, ingat tiada rahsia eh. Oh, memang kau bukan yang pertama bagiku. Lagu-lagu dah, lagu. Oh, Zara dah cakap akan nyanyi lupa lagi. Tak, dek. Tak, eh. Sebab Zara tak nyanyi lagu tu. Tak nyanyi lagu tu. Lagu tu masih jangan kau nyanyi. Ingat. Kita ban. Kita ban. Ban. Marah. Kita ban, kita block, kita delete. Lagu tu tak mau. Nur Afika Ali Din, long time no see you. Ya Allah, ya Tuhan ku, akak pun rindu sangat, dek. Nur Afika Ali Din ni adalah seorang follower Milia. Dia tak boleh melihat eh. Tidak dapat melihat. Tidak di Johor Bharu. Dia juga boleh dengar. Okay, dia cacat pelinghatan. Okay, you istimewa. Akak minta maaf, dek. Lama tak dapat ziarah. Lama tak dapat berhubungan dengan Nur Afika. Masa mencemburui. Akak pernah ziarah dia. Pernah jumpa dia. Akak doakan semoga Allah sentiasa jaga adik eh. InsyaAllah jika dah lepas ni kita boleh ziarah-ziarah. InsyaAllah akak datang ziarah adik. InsyaAllah. Alhamdulillah. Akak minta maaf sangat-sangat. Minta maaf. Akak memang rindu. Afikah juga. Semua terserah padamu. Aku begini adanya. Lecahnya. Terbaik. Sedap dari Pulau Pinang. Sekali tengok Milia terus melekat. Alhamdulillah. Zuraini Ibrahim. Terima kasih Puan Zuraini. Terima kasih kerana membuatkan Emilia menghantui diri anda. Kan? Boleh follow Milia. Follow Milia rapat-rapat.
Kejap lagi sekarang baru Kak Minah buat menulis balik cerita yang tu. Sebab hari ni dah settle. Semalam kita dah uruskan penghantaran. Penghantaran ke Johor baru ni. So, hari ni kita live, petang ada live lagi. Ha, so nanti Kak Minah ambil masa sedikit untuk menulis kembali, sambung lagi. Orang tanya macam mana Kak Minah, macam mana Kak Minah. Semuanya atas izin Allah SWT. Terima kasih semuanya Allah yang bantu. Jangan rasa hebat sangat. Sebab Allah yang membantu kita. Kalau hari ni kita kaya, atas izin Allah SWT. Kalau hari ini kita susah pun, kita minta pada Allah SWT. Sebab Allah tu sangat-sangat baik. Sangat-sangat baik. Jangan lupa tekan button favourites. Betul. Dan juga tekan button follow Emilia. Dan juga tekan button favourites. Okay, tadi orang tu tanya apa yang Emilia letak. Sorry, bawang merah, bawang putih. Ira Halil tak ada? Ha? Halil? Halil tak. Mana? Belum. Umbuk kan? Nah, boleh dia depan pintu berdiri kat aku macam tu kan? Macam cerita labu-labi, labu je tak ada, labi je. Dah! Ketawa tak ada. Semua terserah padamu. Milia memang kalau memang macam tu, kalau katalah pembantu kedai pun, tak ada, tak ada nak macam tu. Tak ada, tak payah nak. Kau dah kenapa? Tak nak jadi macam mem-mem, nak jigit-jigit. Tidak. Tapi Kak Milia punya satu patah dua je. Kak Milia kalau satu patah je. Naklah Halia, yang kau diri lagi kat situ buat apa? Ira ni, astagfirullah. Semua terserah. Alamak Kazin. Aku begini arahnya. Astagfirullah, Ira. Ku hormati keputusanmu. Apapun Allah, yang akan yang situ tak buat Halia. Kau katakan. Oh, Suraya Tam Koko. Jual koko eh? Tam Koko ke? Oh, tak pedas ke dek? Pedas kak? Pedas. Sebab saya memang sangat suka makan pedas. Saya punya tahan pedas, bibir semua dah tak ada rasa. Orang Melaka kau. Oh, je panas. Saya punya dah immune pada pedas kak. Bibir tak ada rasa. Kalau orang makan kan sampai bibir sampai tebal-tebal. Tapi tidak. Saya punya kan kak, pedas dia panas perut. Saya memang macam tu. Saya memang sangat suka pedas. Miss Lia Mahmud. Tak bikin buku resepi, Emilia? Betul kan duduk je? Sekejap, Emilia nak cerita pasal ni. Sebab dulu Emilia masak. Emilia memang sangat suka makan pedas. Percayalah. Arwah ayah Emilia. Ayah marah. Dia makan je. Bodoh punya makanan. Orang Melaka lah. Orang Melaka kalau dia cakap bodoh, dia marah macam tu. Kan viral perkataan tu. Lepas tu Emilia cakap. Anak kita sekarang, alhamdulillah, kita dah di apa tu, dah diajak untuk tidak bercakap yang dengan anak-anak yang tak baik-baik. Betul tak? Kita akan bercakap yang baik-baik. Tapi dulu memang dah biasa dah. Memang kalau kena bodoh tu macam biasa je. Kalau dengan bapa-bapa kan. Ya, ni. Adik punya ayah masak lemak. Ayah cuba. Dia makan. Bodoh punya masak. Dia marah. Macam nak bunuh orang. Dia cakap macam tu. Ayah tak makan pedas. Tapi Milia tak apa kan. Milia macam kena bodoh ke, kena apa ke. Orang Melaka dia punya maki kaul tu dah biasa dah. Sebab tu bila dulu lah. Tu bahasa kasih sayang tu. Bahasa kasih sayang. Bila ayah nak meninggal dunia dia, maki-maki dia, badan dia sakit ya. So Milia cakap dengan adik-beradik Milia. Dia cakap, besok dia dah mati, kau panggil dekat kubur, so dia maki kau pun dah tak dengar lagi dah. So kadang-kadang banyak benda. Sebab tu lah Kak Milia selalu cakap, Kak Milia ni katak pekak. Katak pekak. Kak Milia malas nak dengar. Apa tu nak macam nak terasa ke nak sentak. Tanya Nazli, Abang Nazli. Tak ada pun. Tak pernah. Betul. Kalau Abang Nazli nak marah Kak Milia pun Kak Milia. Pernah marah saya tak? Saya ada pil sabar. Tapi macam tu Abang Nazli jarang marah. Tak marah. Tak tahulah. Kenapa? Weh, live tanya ni. Nak tahu juga ni. Kenapa dia tak marah? Mesti saya terlalu baik. Sabar kan? Itu indah. Tak, mesti saya terlalu sabar baik. Sabar itu kan? Indah. Tak boleh. Kita jangan terlalu rasa kita terlalu bagus. Tidak. Taklah. Sebab Abang Nazli ni memang dia tak tahu. Okeylah. Turun bawah. Okey. So, ni tadi Ira dah bagi saya Halia. Ira dah bagi Anga dia Halia. Pandai Ira ni tau. Beri dia. Ira, sebut kunyit lah Ira. Carilah pasangan hidupku. Kunyit. Ni yang sedap ni. Carilah ibu dari anak-anakku. Mak kawan ni Mirja kan? Dia makan ni hari raya. Mak kawan ni lah Puan Dira Osman, makcik Memon. Dia resepi dia pun Mila ada pakai juga. Dia sampai cakap, sedap lah yang masak lemak kau ni. Kau bagi aku resepi dia. Lepas tu Dira cakap, mak dia buat. Mak dia cakap, yelah kawan kau punya ayam masak lemak ni. Mak, makcik Memon pun cuba resepi Mila ni.
Walaupun makcik Memon memang kira terror lah masak. Betul. Ha. Membuka mata dan tertidur di sampingku. Kejap, nampak dia dah pekat-pekat macam ni. Ni memang makan dengan, apa nama tu? Makan dengan ketupat sangat sedap. Sangat, subhanallah, luar biasa. Baiknya Allah SWT lah aku tak. Nampak, dia dah keluar minyak eh. So, sekejap lagi dah masukkan ni. Dia dah keluar minyak. Ya Allah, sedapnya. Tepilah, nak lalu lah. Seperti lelaki yang lain, satu yang ku tahu. Bismillahirrahmanirrahim. Ku ingin melamarmu. Nak aku nak lihat perempuan lain lagi ke? Yang kau nak lamar ni, nak tolong saya lamarkan ke? Okay, tengok, ni masukkan cuci padi. Okay. Nampak tak? Sekejapnya. Ira, air Ira. Kecoh dah Emilia. Ha, ini memang lauk memang Emilia favourite. Dah tak bohong. Ini lauk favourite ku. Ni lauk favourite saya juga. Alah, you lorak lah. Semua nak. Cik, semua nak. Tak ada nanti memang semua lauk favourite ni. Ni memang sangat sedap. Subhanallah. Cubalah. Nak tanya masak lemak tu boleh tak letak daun kunyit juga? Ingatkan rendang. Boleh yang cuba. Boleh je. Kadang-kadang kita macam Kak Mila lah. Dulu pun waktu Mila Kak Mila tengok sebenarnya tahu tak resipi ni Kak Mila dapat daripada mana? Kak. Tahu tak Kak Mila dapat resipi ni daripada mana? Tahu tak dulu buku mingguan wanita kat tengah-tengah tu. Kan ada buku kecil kalau kita beli mingguan wanita kat tengah-tengah tu. Kak Mila semua beli buku mingguan wanita sebab Kak Mila nak resipi yang tengah-tengah tu. Kak Mila dulu berniaga di apa tu? Di apa nama tu? Yang nasi putih tu dulu. Yang tempat bas tu. Pandan Indah. Sempadan Pandan Indah. Taman Kencana. Sempadan, Pandan Indah dan Ampang. Oh. Dia tempat perhentian bas Cityliner. Saya ingat lagi. Betul. Jadi Kak Mila masak. Dan Incah Kota. Kak Mila beli buku mingguan wanita tu setiap Jumaat. Dia keluar Jumaat Kak Mila ambil buku-buku. Ini adalah resipi ni Kak Mila. Tak tahu siapa pemilik resipi ni. Kak Mila doakan semoga dia panjang umur. Kalau belum umur dah tak panjang, Kak Mila doakan semoga dia sentiasa mendapat pahala manfaat daripada resipi ni. Sebab Mila, Kak Mila dah kongsikan dah banyak. Semua orang tanya, semua cakap suka. Kak Mila kongsikan je resipi ni sebab Kak Mila tak nak simpan. Sebab memang sedap. Kan? Terima kasih Hamidah Mama Isa. Memang top fan kita memang jatuh hati sejak pertama kali nonton live Milia ni. Milia ajar A hingga Z. A kak, to the Z. Jatuh yo. Hati kak. Dah ambil balik tak hati tu? Jatuh hatiku. Jatuh hati. Terima kasih kak. Terima kasih Milia doakan akak semoga sentiasa dalam rahmat dan penjagaan Allah SWT. Jatuh hati eh. Berkata baik tu adalah satu sedekah. Alhamdulillah. Terima kasih banyak. Dapat sedekah lagi kan. Okey. Ada orang tanya kenapa ayam Kak Milia tak hancur eh? Macam mana? Lama sangat kan? Rasa macam ayam takkan hancur. Sebab selalunya ayam memang lagi susah nak hancur. Kan? Sebab apa nama tu kita tak buat lama sangat. Kan? Okay. Janganlah bergaduh kat sini. Dah lah nak lalu susah. Yang tu mana? So, macam dah nak siap dah. Alhamdulillah. Nampak tak? So, kita biarkan je. Boleh tambah air jika nak. Tadi ada asam keping. Bila ulang lagi sekali. Bawang merah, bawang putih. Apa tu blender dengan cili padi. Blend saja. Lepas tu letak asam keping, buah keras, tumis kan. Asam keping letak lambat pun tak apa. Dia kena ada rasa-rasa masam pedas macam ni. Ada orang dia suka letak kentang. Kenapa ada orang macam lauk-lauk macam ni bila ayam dia letakkan kentang? Perasan tak? Kenapa? Kenapa orang-orang dahulu dia suka letak kentang? Sebab bila dah tak ada ayam ni boleh makan dengan kentang. Kadang-kadang ada orang tak makan ayam boleh makan dengan kentang. Jadi kalau nak letak kentang pun boleh. Selain memekatkan kuah, dia akan menyedapkan juga. Dan selalunya macam lauk lah. Lauk macam Mak Mila lah. Dia akan macam kat kentang-kentang tu dia macam tak berapa nak makan ayam. Orang-orang dah tua-tua ni dia kurang-kurang. Lauk-lauk ni dah kurang kan. Jadi bila ada kentang-kentang tu sedap lah untuk dia makan. Betul tak? Okay. So, okay. Boleh tak Mila berhenti kat sini? Boleh tak? Jadi Dia Idna, terima kasih Dia Idna. Dia kata sudah alhamdulillah sudah mengikuti Emilia semenjak 4 hingga 5 tahun lepas. Sewaktu itu arwah suami puan Dia Idna masih ada lagi. Betul. Terima kasih Kak. Setia.
Terima kasih banyak. Loyal fan kita. Terima kasih Kak, sentiasa follow Milia dari dulu sehingga ke hari ni. Orang ruang tu Kak Dia. Betul-betul Milia pun tahu Kak, Kak memang suami waktu tu sakit sakit cancer kan, betul tak kan? Mohon sedekahkan Al-Fatihah kepada mantan Naib Chancellor UTM Melaka atas pemergiannya hari ini, Profesor Datuk Dr. Ahmad Al-Fatihah. Al-Fatihah. Baca kan? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Semoga ruhnya dicuci rahmat, semoga diluaskan kuburnya, semoga kuburnya diluaskan, semoga segala amal jariah yang dia buat dia dapatlah kat akhirat nanti insyaAllah. Nampak pun nama Prof kan, Chancellor semua, insyaAllah amal dia mengajar, mudah-mudahan saham akhirat dia insyaAllah. Tempat dia dah betul sempurna, tempat kita kat mana lagi kita tak tahu. Jadi teruslah berjuang untuk kehidupan akhirat kita, ke kampung halaman kita yang kekal abadi. Betul. Jemput kawan-kawan kita, sahabat-sahabat kita yang kita sayang, adik-beradik kita, keluarga kita. Kalau boleh kita nak bersama-sama di syurga kelak insyaAllah. Kehidupan kita bukan di sini, ini adalah sementara. Ini semua sementara. Ini ialah kehidupan sementara. Adalah sementara. Pentas lakonan sementara. Yang banyak-banyak orang yang follow Mina ni pun sementara. InsyaAllah sampai akhirat nanti kita tak tahu. Masing-masing bawa, masing-masing punya apa tu, amal ibadah insyaAllah. Kita doakan semoga tuan-tuan dan puan semua sentiasa dalam rahmat dan redha Allah. Kerana rahmat Allah SWT. Mudah-mudahan. Amin. Okay. So Mina tinggalkan anda semua dalam rahmat dan penjagaan Allah SWT. Kita akan jumpa lagi petang ini insyaAllah. So satu hari dua kali. Kita akan jangan lupa temu janji anda. Betul. Dengan Emilia Tami Hussein, special untuk tuan-tuan dan puan-puan. Betul. Setiap hari pukul jam 11 pagi dan 6 petang. Betul. Sepanjang PKP full lockdown. So, insyaAllah resepi ini akan ada di Telegram Emilia. Okey, so jemput masuk. Jangan lupa temu janji kita. Betul. Dan kepada anda yang memiliki The Famous Rempah brand Emilia Tami Hussein di Singapura dan di apa tu, Johor dan di seluruh Malaysia, terus ambil je. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bila saya anak semua kerana Allah SWT.